Assalamualaikum teman-teman. Saya sekarang di Carrefour, Carrefour Lebak Bulus. Saya di bagian susu. Orang Rusia sangat suka susu, saya juga. Mayoritas makanan kita terdiri dari susunya. Susu, yogurt, cheese, mentega. Ya. Orang Rusia sangat suka mentega ini. Mentega ini. Saya sekarang di Carrefour mau belanja. Pagi-pagi saya belanja di tukang sayur dekat rumah. Tapi sekarang saya datang ke Carrefour. Carrefour Lebak Bulus yang paling dekat ke rumah saya, Carrefour Lebak Bulus. Di sini ada cukup ya, cukup makanan, bahan makanan yang saya bisa beli. Ini saya di Carrefour. Anda bisa melihat. Ini minyak goreng ya. Minyak goreng saya juga ini beli, sudah ambil minyak goreng ini di Moli. Tetapi lebih suka saya suka minyak goreng Barco. Barco. Apalagi yang saya bisa di sini beli? Indomie ya, Indomie. Tentunya saya suka Indomie. Jika tidak ada waktu untuk masak, saya masak Indomie. Saya masak Indomie. Tak. Di sini Carrefour. Saya suka sekali kalau sebelum buka puasa, saya suka sekali jalan-jalan, belanja di toko untuk kill time ya, to kill time just for that. Dan juga belanja tentunya. Apa lagi? Ya, oh itu oil. Ini yang saya paling suka oil ini. Minyak olive, olive. Minyak olive saya suka sekali. Di sini beras. Beras saya tidak beli di sini. Di Carrefour saya beli di tukang. Tukang beras ada di pinggir jalan. Di sana ada banyak. Ada 1 liter 10 ribu. Ada 1 liter 12 ribu. Itu. Di sini ada. Bisa beli ya. Bisa beli bumbu. Bisa beli bumbu di sini. Kalau di Rusia tidak ada seperti itu ya, bumbu ini di Rusia nggak ada. Di sini ada. Di Rusia bumbu seperti ini nggak ada sama sekali. Hanya impor ya, bisa impor dan mahal, luar biasa. Yang ini kecap manis ya, kecap manis. Di Rusia ada beberapa supermarket ada, tapi mahal, luar biasa. Luar biasa. Oh, saya suka sekali ikan. Ikan. Ikan bahasa Rusia riba, R ya. Riba, coba. Coba riba. Riba, ikan. Riba. Riba. Riba macam-macam di sini, друзья. Друзья, я вам показываю индонезийский супермаркет Carrefour. Выбор рыбы огромный, она стоит недорого. Ya, ada banyak ikan, bermacam-macam ikan, tetapi harganya murah, tidak begitu mahal seperti di Rusia atau di Commonwealth of Independent States, ya. SNG, kalau bahasa Rusia SNG. Di sini pemilihannya luar biasa banyak ikan. Anda bisa melihat ya, ini ikannya banyak. Terus ikan ini ya. Bisa beli banyak-banyak ikan di sini. Dan tidak begitu mahal. Jika di Rusia atau di negara yang pecahan Uni Soviet, sekarang namanya Commonwealth of Independent States, mahal luar biasa ikan ini. Di sini tidak mahal. Karena laut dekat. Здесь недорого, потому что рядом океан.
рядом океан, и здесь рыба дешевая, любых мастей и сортов. Вот. Здесь вот сосиски продаются, уже нашпигованные. Сосис, Багасарусия, сосиски. Pada masa bulan suci Ramadan, puasa, baik sekali kalau jalan-jalan di mall, memilih makanan untuk buka puasa. Ada anggur bahasa Rusia, vinaigrette. Mayoritas semua vinaigrette dari Cina ya. Виноград в Индонезии, он китайский, практически весь виноград китайский. Виноград китайский, пожалуйста, лимоны, сколько угодно, все это очень доступные цены, недорого. Не так махал, это недорого. Вот, яблоко. Kalau satu apel, kalau banyak plural, яблоки. Это яблоки. Яблоки, да, banyak. Pilihannya luas. Яблоки. Datang durian ya, sangat terkenal perutnya durian, tapi di Rusia nggak ada, kalau ada mahal, luar biasa mahal. Di sini durian silahkan bisa membeli ya, surga, Indonesia itu surga, durian tidak begitu mahal, bisa beli kalau di Rusia atau di negara masing-masing yang independent states itu mahal. Apalagi di sini di Carrefour ada. Saya jalan-jalan Carrefour. Bagaimana baju saya di sini? Ya, ada tentunya ada sepatu sport supaya enak jalan. Tas saya yang bagus. Tas saya. Saya suka sekali buah-buahan. Nanti untuk buka puasa harus beli untuk segar, makanan segar sehat. Teman-teman yang terhormat, semangat berpuasa. Nah, itu satu hari dari pagi saya beli sayuran dekat rumah, sore saya di Carrefour. Belum buka puasa di sini, jangan lupa gabung ke grup WA ya, untuk belajar bahasa Rusia secara gratis. Anda bisa langsung ke WA saya, nomor WA saya 0859252808082, Violeta Astapraja. Silahkan gabung ke grup WA. Anda bisa bertanya semua pertanyaannya tentang tata bahasa Rusia berdasarkan video yang ada di channel saya. Berdasarkan video tentang tata bahasa Rusia yang saya sudah bikin, sudah upload di channel. Sudah, terima kasih banyak atas perhatian, atas Anda ikut saya di Carrefour. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi.